Kami hormati Bapak Bupati Paliai atau yang diwakilinya Asis Datu. Yang kami hormati Bapak Ketua Pinode ini di Tanah Papua. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia. Yang kami hormati Bapak Rektor serta Rektor serta dosen UCT Waterpost Jayapura. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut serta semua dosen tetap. Yang kami hormati SKPD, Bapak-bapak undangan yang hadir mengikuti acara sudawan dan sudawati. Yang kami banggakan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak serta pemerintah Kabupaten Paliai yang membantu atau sponsori kami. Yang kami banggakan, izinkanlah kami menyampaikan pesan dan pesan dari sudawan dan sudawati. Satu, ada beberapa pesan yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang adalah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Oleh karenanya, Dia menghadirkan lembaga sekolah tinggi ISSB, Institut Studi Sosial dan Pastoral, dan di Kabupaten Paliai kedudukan di Kenalsan. Dua, kami membanggakan kepada Rektor dan Akademi STT Waterpost Jayapura kerja keras bersama dengan Rektor dan Akademi ISSB Satu Yuntalage, sehingga ujian negara yang kali yang pertama sudah dilaksanakan di kampus ISSB Satu Yuntalage yang beberapa hari yang lalu. Yang ketiga, kesan yang ketiga, kesan yang kita alami dalam proses studi dalam membekali kami dengan ilmu sosial dan pastoral, sehingga mendorong kami dalam pelayanan di lapangan. Yang keempat, kami sudawan dan sudawati membanggakan karena Institut Studi Sosial dan Pastoral ada peningkatan dosen memiliki gelar S2, kurang lebih 8 orang dan dokter 3 orang. Ada beberapa pesan yang kita perlu tinggalkan dan sampaikan di tega umum. Yang pertama adalah Ketua Rektor Akademi, Ketua Kesesuaian dan dosen-dosen perlu peningkatan kerjasama antara satu sama yang lain agar nilai keuntungan sekolah tinggi Institut Studi Sosial dan Pastoral ini dengan yakin masa depan memberikan keteladanan ini kepada lembaga sekolah tinggi yang lain. Pesan yang kedua, Rektor STT Waterpost Jayapura, Rektor ISSB Satu Yuntalage dan pemerintah setempat adalah Kabupaten, pemerintah Kabupaten Paliai dan lembaga gereja atau ketua sinode perlu memperhatikan sekolah tinggi ISSB Satu Yuntalage. Kesan yang ketiga, kepada adik-adik tingkat ke bawah, bahwa kesan-kesan baik yang kami lakukan bisa meningkatkan, tetapi kesan yang tidak baik yang kami lakukan selama proses studi bisa memperbaiki demi menjaga nilai keuntungan demi lembaga sekolah tinggi ISSB Satu Yuntalage. Yang keempat,
Jika saudara tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesuksesan, baik waktu, tenaga, pikiran, harta, kesabaran, ketekunan, kerajinan, kesemangatan, dan lain-lain. Bila tidak ada perjuangan membayar harga, maka tidak akan ada hasil. Yang kelima, hidup adalah perjuangan mengorbankan waktu dan tenaga. Hidup adalah perjuangan membutuhkan kepribadian yang sempurna. Hidup adalah perjuangan memenuhi kebutuhan hidup secukupnya. Hidup adalah perjuangan menyelamatkan yang jiwa yang sesat. Hidup adalah perjuangan menciptakan kedamaian di bumi. Hidup adalah perjuangan membela keadilan dan kebenaran, mewujudkan awetan agapi dan masa depan ada harapan. Demikianlah pesan-pesan kami dari wisudawan dan wisudawati, kiranya Tuhan yang punya segalanya